temukan di sajian dapur super mie. Ini baju-baju tambahan buat kita jual di bazar Ramadan nanti. Aku harus masak nih ke dapur buat kita sahur. Nanti kalau Ari Gali datang, suruh langsung ke dapur aja ya, dia mau bantuin soalnya. Ya, tinggal ya. Apa kabar? Aduh, makasih lo ya, udah mau ngerepotin bantu-bantuin masak. Santai aja, santai. Mbak Mona enak banget nih masakannya, masak apa sih Mbak? Nah, aku tadinya mau masak ikan tongkol rica. Mbak Mona punya stok super mie gak? Stok super mie sih pasti ada, Indra kan suka minta bikinin. Nah, ini kita buat aja Mbak, super mie tongkol rica. Oh gitu ya? Iya. Nah, ini dia nih. Nih, aku super ada. Mie. Nah, super banget, mie Mbak. Goreng rasa ayam bawang ada. Bener. Udah gitu, aku punya ikan tongkol, ada serai, terus daun bawang, cabe merah, cabe hijau, terus ada terasi, ada daun jeruk, bawang putih, bawang merah, jeruk nipis. Lengkap banget, keren banget. Oke, ya kita masak aja yuk. Tinggal kita irisin bawang putih. Ini diiris-iris aja ya. Bawang bombay ya. Cukup setengahnya aja, enggak usah banyak-banyak. Terus berikutnya di sini ada cabe merah. Nah, ini batang serai ini saya pakai ya untuk aroma di dalam tumisan. Nah, ini kita pakai daun bawang penambah selera dan rasa aroma. Habis itu nanti semuanya saya akan tumis nih. Kita udah siap bernyanyi dengar suara masakan dong. Jadi dari kecap super mie ini, dia akan memberikan rasa yang balance, rasa manis ketemu pedas, pas banget di mulut. Asik ya. Nah, untuk balance-nya Mbak, kita tetap kasih saus tomat ya. Mbak Mona suka terasi kan? Suka banget. Sedikit aku aja ya. Jangan sampai nggak pakai terasi. Kita kasih air lagi Mbak, sedikit Mbak. Ya. Nah, kita oseng lagi seperti ini. Aduh. Baru kita masukin ikan tongkolnya. Nah, ini dia nih. Gimana Mbak? Udah jadi ya. Pakai daun jeruk, udah disiapin gula untuk penyeimbang lagi. Nah, Mbak udah siap, tinggal saya plating aja. Mbak Mona, boleh. Oke, siap. Kita taruh biar kelihatan lebih oke. Sekarang tinggal ikan tongkolnya. Nah, ini dia nih, Pak Mirsa. Udah jadi super mie tongkol rica. Aduh, ini enak banget loh. Nah, kita sebelum bazar nih, kita harus siapin tenaga dulu. Iya, benar-benar. Gimana, Mbak? Mantap ya, Mbak? Aduh, enak banget ini ya. Nah, Pak Mirsa, ingin melihat resep-resep super mie favorit para artis lainnya? Bisa banget nih, di mana esok hari di sajian dapur super mie di jam dan stasiun TV yang sama. Bisa dilihat nih resep-resepnya di Facebook Super Mie. Saya Ari Gali, super mie super mantap. Temukan di sajian dapur super mie.